Corona telah mengajarkan pada kita saat pandemi, maka solidaritas menjadi kunci. Saling menguatkan bersama-sama, setiap tindakan yang kita lakukan bisa berdampak pada sesama. Pandemi ini menjadikan kita memanusiakan manusia, terwujudnya dalam berbagai aksi-aksi peduli. Telah terhubung dengan Matan Najwa, uh, budayawan serba bisa, Buta Kartarejasa dan pekerja seni yang juga aktivis perempuan, Hana Ar Rashid. Selamat malam, Hana. Selamat malam, Mas Butet. Butet, saya ke Hana dulu. Sehat-sehat, Han? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Uh, kita malam ini mau belajar dari pandemi mungkin refleksi dari Hana dulu selama berbulan-bulan kita menghadapi wabah ini bersama-sama tentunya setiap orang kondisinya berbeda-beda tantangannya berbeda-beda kalau dari Hana pribadi apa yang rasanya betul-betul mengubah diri selama berbulan-bulan ini? Waduh, um, merasa agak lost karena nggak bisa kerja lagi dan sebenarnya aslinya workaholic. <laughs> Jadi um, gimana ya, saya ngerasa ini adalah waktu untuk introspeksi diri sih. Nampaknya sebelum ini yang kita menganggap normal sebenarnya adalah hidup yang terlalu eksesif, hidup yang agak egois, tidak memikirkan sesama manusia, tidak memikirkan lingkungan. Dan sekarang benar-benar waktunya untuk kita introspeksi diri supaya nantinya Hal-hal seperti itu tidak akan menjadi normal, the new normal lagi sih. Semoga kita bisa kinder to each other and to the environment sih. Hmm. Jadi kalau ke 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 kembali ke yang normal dulu, bahkan yang dulu pun normalnya itu tidak normal begitu ya. Untuk apa kembali ke sesuatu yang sebetulnya juga tidak ideal begitu kan? normal yang nggak asik sih sebenarnya gitu normal yang mungkin penuh dengan sifat-sifat yang cenderungnya negatif jadi semoga kedepannya kita bisa belajar untuk menjadi lebih positif sih Han yang jelas pandemi ini juga memukul kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat dan salah satu kelompok rentan itu kita tahu kelompok perempuan ada banyak persoalan yang selama ini juga selalu dihadapi Uh, tetapi Betul. akhirnya menjadi berlipat ganda saat pandemi. Uh, Hana selalu berbicara uh, lantang soal isu-isu perempuan. Apa yang bisa di-highlight soal isu perempuan selama pandemi ini, Han? Jadi kalau kita lihat mungkin yang paling utama adalah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Kalau kita lihat dari uh, data dari Komnas Perempuan selama pandemi, laporan kekerasan itu uh, tambah tiga kali lipat sebenarnya. Dan uh, in the last month sebenarnya ada 97 kasus yang dilaporkan. Dan yang ini adalah situation nightmare situation untuk banyak sekali perempuan karena membayangkan aja dengan PSBB ini sekarang ada perempuan yang menjadi korban yang terpaksa tinggal dengan pelaku kekerasannya di satu rumah gitu. Itu benar-benar menjadi nightmare untuk banyak sekali perempuan di Indonesia. Dan sayang sekali karena uh, pandemi ini juga banyak sekali rumah aman yang disediakan oleh pemerintah sekarang juga terpaksa tutup. Makanya dengan teman-teman uh, dari berbagai organisasi terutama Jakarta Feminist Discussion Group dan LBH Apik Jakarta kami berusaha untuk um, fundraising untuk membantu perempuan-perempuan uh, dalam situasi seperti ini, sih, sebenarnya. Dan, gak cuma itu, kalau kita lihat ada kekerasan, tapi ada juga banyak sekali um, perempuan yang menjadi kepala keluarga atau single parent yang sekarang juga terancam karena di PHK atau karena uh, pendapatan utamanya sekarang hilang. So we're trying to help these women juga sih. Jadi situasi di mana uh, harus berada di rumah berada bersama pelaku itu situasi yang betul-betul uh, membuat banyak sekali teman-teman uh, korban KDRT ini uh, berada dalam situasi yang rentan begitu ya Han. Betul, betul sekali. Ya, dan dan itu satu hal yang seharusnya bisa kita bisa kita antisipasi dan bisa kita jadikan pelajaran bagaimana memperbaiki ini ke depannya. Baik, saya ingin uh, ke Mas Butet, Kertarajasa. Mas Butet, kita ingin refleksi malam ini. Belajar dari pandemi itu, judul mata Najwa malam ini: "Refleksi Mas Butet Hari-hari ini." Setelah uh, hampir tiga bulan ini, kita mas berada dalam situasi seperti ini. Boleh di-share ke kami, Mas Butet. Saya justru mendapatkan banyak berkah terselubung dari pandemi ini yang pantas saya syukuri. Sesuatu yang sebelumnya jarang sekali saya lakukan. Terus di rumah saja saya jadi punya waktu yang banyak untuk memeriksa kembali file-file lama, dokumen-dokumen yang bertumpuk tidak teratur, misalnya negatif-negatif film. Dulu ketika tahun 80-an saya masih jadi penulis freelance, saya banyak memotret. Tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa kesenian di masa lalu, misalnya, seperti itu, Mas Butet. Bagaimana caranya bisa terus produktif di saat di mana mungkin orang merasa uh, buntu uh, idenya, buntu kreativitasnya, bahkan uh, ada yang sampai sejauh merasa, "Wah, menjaga kewarasan saja susah begitu." Bagaimana caranya tetap bisa produktif di masa-masa seperti ini, Mas? seniman itu kan pada dasarnya ada. Naluri yang inherent di dalam dirinya, yaitu naluri untuk kreatif, semakin seniman itu terjepit, semakin seniman itu tertekan, maka naluri itu akan segera bergerak untuk menjawab problem tekanan itu. Jadi, selain saya mengolah dokumen itu, saya sekarang melukis di atas keramik yang makin produktif, karena waktu harus diproduktifkan. Tidak mungkin kita takluk atau ditaklukkan oleh tekanan-tekanan seperti itu. Apalagi seniman di Indonesia hmm. sudah cukup teruji 32 tahun hidup dalam tekanan kreativitas, tekanan ide, tekanan ekonomi, tapi toh seniman tetap dalam istilah Lendra kegagahan dalam kemiskinan. Jadi sekarang ini kegagahan dalam pandemi tidak takluk oleh tekanan pandemi. Keren itu mas, kegagahan dalam pandemi tidak takluk oleh tekanan pandemi itu bagaimana caranya menularkan semangat kegagahan itu di luar seniman ya mas Butet. Jadi kita kita bisa dapat pelajaran begitu uh, uh, dengan apa yang dilakukan teman-teman seniman. Kalau saya sarannya gini, kita mengimajinasikan pak atau pandemi atau wabah ini jangan hanya sampai dengan tanggal 3 Juni, tapi marilah kita imajinasikan pandemi ini bisa berlangsung satu atau dua tahun atau tiga tahun. Jadi suatu perjalanan yang sangat panjang. Kita imajinasikan yang paling ekstrim. Dan karena itulah maka mulai hari ini kita mulai berimajinasi bagaimana kita mesti menyelamatkan kehidupan untuk survive hidup kita. Misalnya bagaimana sekarang kita membangun basis ekonomi dengan kita bersahabat dengan alam, kita bercocok tanam, kita mencari siasat-siasat dalam situasi yang tidak tergantung seperti masa lalu kita. Jadi peristiwa-peristiwa di bulan Januari masa itu menjadi masa lalu kita. Kalau kita mengimajinasikan ruang hidup kita penuh ancaman sampai waktu yang sangat panjang, hmm. saya kira bercocok tanam untuk siapapun dalam perkara-perkara sederhana sayur mayur yang biasanya kita datang ke supermarket kita memetik buah bisa dikebunnya sendiri jika kita menanam sendiri hmm. menanam sayur yang hal-hal yang elementer ini menurut saya bagian satu gaya hidup baru. Kebaruan-kebaruan ini harus sudah mulai kita imajinasikan dari ini dengan membayangkan ancaman pandemi ini dalam waktu yang sangat panjang.